800 darah putih semua. Syukurilah 108. Ending yang sangat membanggakan, guys. Oh, tidak bisa, guys. Kemarin ada yang nanya, Bang, masih bisa nggak sih kalau misalkan kita tuh pengen mainnya ke arah Remi gitu ya? Jawabannya bisa-bisa aja, guys. Jadi nah, ada yang main Eva Supplication 2. Jadi hari ini sebetulnya gue pengen cari combo. Combo apa yang kira-kira bisa darah putihnya lumayan banyak sehingga kita bisa counter yang namanya Wrestler, ya guys ya. Ini apa, guys, yang enak, guys ya? Gue lagi pengennya sebetulnya mainnya antara Mage atau Kadia, guys ya. Mage atau Kadia atau WM, ya guys ya. Coba deh. Kita bakal kumpulin dulu aja. Ini kita kan harus ambil semua, guys ya, udah pasti. Kita antara bikin Freya Kadia atau kita bikin Hyper Harit aja deh, guys. Karena kemarin gua sempat dibantai Hyper Harit tuh, guys. Ya bayangin, hero harga cuma harga 1, ya dia pakai misal Astro, kuatnya minta ampun, guys. Dulu ya, jangan sampai ada yang terbuang untuk naik slot. Purify ini bisa meng-counter inisial CC sih, guys, kalau pertama kali kena CC, tak gitu kan. Kita bisa counter balik, guys, sebenarnya, guys. Ini ada Freya 2. Boleh banget sih sebenarnya nih kalau misalkan kalian mau main Freya, berarti gua buang dia. Masukin ini dulu. Oke ya, ini sementara kayak gini dulu deh ya. Kalah dulu enggak apa-apa, guys. Nah, kalau gini kan pasti kalah nih. Cetret. Habis ini kita mungkin naik slot aja kali ya. Ini kalau kita ambil semua 5 sisa 6. Buat naik slot langsung ke slot 5 ya. Ya udahlah. Kita langsung ke slot 5 aja ya, guys ya. Karena kita emang mau agak sedikit balap-balapan, cepet-cepet buat dapetin Aurora, guys. Karena kan sekarang si Ibu Freya ini udah lumayan nggak gitu laku, guys ya. Jadi kita manfaatin aja, guys, sebisa mungkin, guys. Yang penting tuh Freya-nya udah 2, guys. Tadinya mau main Harit, cuma Haritnya nggak keluar-keluar, ya udahlah. Kita dapetnya Freya banyak, kita mainin Freya, cuy. Ayo. Ini bunuh Aldo saja kesulitan nih pagi-pagi nih. Berubah, Freya. Ya ampun. Suramnya, guys. Ini kok tumben ya, nggak ada yang ngalah, guys, ya. Baiklah, kalau begitu. Kita bakal next slot lagi, gak? Gue pengen cepet-cepet ke 6 aja sih kalau kayak gini nih caranya nih. Ambil Alucard, terus kita next slot. Oke, santai dulu. Claudonya nanti kita pakai buat cari duit dulu, guys ya, kalau ada lain-lainnya juga. Ini kalah mulu loh kita, guys. Darah tinggal 79, cuy. Lawan Gale. Dari tadi ketemu Aldous mulu, guys ya. Kita nih dari tadi pukul-pukulan bunuh Aldousnya susah banget. Sari 1. Freya berubah. Enggak sempat berubah, guys. Beneran, guys, enggak sempat berubah, guys. Oke, paling enggak mati 2 ya. Entret dikit-dikit dapat 3 losing streak bonus 70. Apakah kita bakal first pick? Speak nih kayaknya nih. Ih, 71 dia. Pas ya, guys ya. Udah kayak gini, 5 buat naik slot. Dapat item nih. Misalkan dia boleh. Dominance. Counter high level heroes dulu deh. Sumpah, guys. Mau ngambil kristal Kadia aja susah banget loh. Ya, masalahnya ini nih, satu item ini, guys, yang mengganggu, guys. Kalau gua nggak ambil ini, nanti gua Freya-nya ujung-ujungnya berubah jadi kecil, udah. Jadi tempe kita, guys ya. Kalau gitu nih gue bakal main Claude aja nih. Taruh sini dulu. Sedapko kalau gini, guys. Ini masukin ke sini udah pasti. Ini Freya udah berubah ya pagi-pagi ya. Makasih banget sih gue, guys, kalau misalkan Freya-nya berubah kayak gini pagi-pagi. Terus kita langsung masukin ke sini. Dapat tambahan duit masih boleh ya. Udah. Harusnya tidak mungkin kalah, guys. Harusnya ya. Kayak gini dulu. Kalau misalkan bisa dapat tambahan duit 2 biji ya boleh banget. Pukul. Aduh, dibunuh sama Freya semua ini mah. Eits, dapat 1 koin. 2 koin. Oke, pas ya, duitnya 10 ya. Dapat Claude lagi, guys.
Dapat kelas UD lagi, guys. Ini ambil ini, ambil ini 6. Oke, udah, sabar dulu, guys. Kayak begini aja udah enak kok. Kita lihat ya musuhnya ya. Ada wrestler, dua-duanya akan menggunakan supplication. Supplication wrestler ya. Oke, santai dulu. Nah, ini kan mereka nih pada susah-susah dibunuh, guys ya. Kita kecilin dulu, guys, semuanya, guys. Nah, kecil. Ayo. Jadi kecil semua. Ayo. Yang harusnya mereka tuh sekeras batu, guys ya. Jadi empuk kayak kerupuk, guys. Starfall Blade lagi. Hari-hari Bang Yos pakai Starfall Blade. Ya gimana ya, dikasih, guys. Mama kalau dikasih enggak nolak kita, guys. Jadi kita mau cepat-cepat naik slot aja deh. Nah, kita bakal cepat-cepat naik slot kalau bisa. Masukin sini dulu. Ini kita abisin duitnya. Ada Franco lagi. Ini kita kalau ini Ini ada Layla. Bisa cari Aldos gak satu? Dos. Dodos. Dos. Aduh, Dodosnya nggak dapet-dapet, guys. Udah begini dulu ya. Sementara menunggu Dodos, guys. Dodosnya nggak dapet. Ini kayaknya belum tentu bisa ke Kadia deh, guys. Kayaknya sih belum tentu bisa ke Kadia. Ya, ini kalau kita bisa dapet Domi bagus. Mau dapet tambahan attack lagi, DHX juga boleh. Sementara buat Claudonya deh. Threat. Winter Berserker Fury. Berserker Fury deh. Soalnya sekarang itu kalian mau winter pun nanti digebuk sama dia lagi habis juga darahnya, guys, ya, ujung-ujungnya. Nah, dapet pekadosnya gue sekarang. Kita langsung next slot aja. Kita bakal masukin si Layla udah. Sekarang tinggal masukin ini ya. Kita main ke grid dulu. Kanan kiri ya. Harusnya sih pada jadi duit, guys. Trot, 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 trot. Ya dong, jadi duit dong. Aku butuh duit sebanyak-banyaknya nih. Jadi duit. Jadi duit. Ini kalau mau gua refresh, refresh aja dulu. Kita ambil-ambilin, guys. Ini dua, ada Leonor. Akai sabar dulu ya. Empat buat naik slot lagi. Hah, ini masih nunggu kristal sih. Kita dari tadi belum kalah-kalah, guys ya. Masih 70. Ini mungkin gua ada baiknya ngeroll cari si Freya dulu, gak sih? Ini Leomord kenapa keluar terus ya? Leomord kenapa keluar terus ya, guys ya? Agak Aurora, guys. Aurora sebetulnya butuh-butuh gak butuh kita ya, guys ya. Ini ntar dulu. Card santai dulu. Ya udahlah, sementara gini dulu. Kita lawannya Karina, mudah-mudahan bisa dikecilin. Kecilin. Kecil. Waduh, Freya gua mati loh. Freya gua mati. It's masih menang kita, guys. Ini ada Leomor 2 sayang ya. Ada Leomor 2 sayang ya, guys. Ini 17 kita mungkin naikin aja kali ya slotnya ya. Mumpung kita lagi win streak nih, guys. Kita langsung amanin ke slot 8 aja, guys. Ini bisa jadi main Leomord kita, guys, lama-lama, guys. Bisa jadi ya. Kita taruh sini dulu. Ada Aurora lagi. Kalau kalian mau main ke 6 WM juga masih bisa sebenarnya kayaknya. Di sini ini kita buang aja. Ke WM lagi, naik slot kita naikin WM lagi. Mania dulu, cuy. Mania dulu, cuy. Kayak gini, kalau kalian nanti mau main ke arah Necrokit masih boleh banget. Ini adain 2 nanti aja. Udah kayak gini dulu ya. Ini si Raja Rowas apa, guys? Masih full. Buset, main mage. Ini, guys, combo yang pengen gue mainin tadi, guys. Combo mage dengan Hyper Harith ya. Itu Harith tuh kayak gitu ya udah cukup kuat banget, guys. Apalagi nanti kalau dia dapet Tessa Astro ya. Kecilin. Kecilin. Kecilin, kecilin, tinggal bintang 2. Apakah bintang 2 bisa kita bunuh, guys? Tuh, bintang 2 aja tuh nggak mati-mati loh. Itu beruntung ya kita bisa bunuh, guys, ya. Akhirnya dia catch rate, guys. 70 kita posisi lumayan loh ini kita. Masih bisa dapat barang ya. Oke. Masih dapat barang.
ada zilong, ada ebis. Ini mau banget, ini mau banget. Ini haram lagi satu, guys. Terlalu banyak item haram di sini, guys. Gua ambil zilongnya dulu ya. Ini nggak butuh kan? Tadi orangnya harit ya. Maksudnya ambil aja, guys, anti magic, guys. Sekarang tuh orang tuh masalahnya udah terlalu lupa sama yang namanya magical damage, guys. Sampai orang tuh kayak cuekin gitu ya. Anggap tuh kayak nggak guna gitu. Padahal kayak lumayan banget ya sebenarnya. Kalau kalian mau ke Kadia boleh, berarti gue tidak butuh atlas, kayak gini aja. Gue taruh sebelah sini juga. Ada lagi. Aurora tidak butuh. Kenapa item tetap di Cloudo, bang? Ya karena gue pengen kecilin hero rame-rame gitu, guys. Ini Starfall lihat aja ya di Cloudo, guys ya. Sisanya kita bakal kasih ke Freya. Ya, ya Cloudo gue jangan Mastur. Duh, Mastur lagi. Trot, trot. Ini supplication-nya belum nyala, guys ya, mereka ya. Kita harus bunuh cepat-cepatnya nih, guys, belum nyala, guys. Kalau udah nyala agak rempong ya, guys ya. Serat, serot, serat, serot, serat. Nah. Darah putih bekerja, guys ya. Martis, Aurora, Gord enggak butuh, Hanami enggak butuh, ada di tangga lumayan. Nah, ini kayaknya enggak butuh dulu. Oke ya, Freya-nya 4, Leomord-nya cuma ada 2. Leomord ini gak ada main ya sebetulnya ya. Leomord ini kemarin kayak sempat di kayak dibenerin sedikit gitu, guys, tapi tetap aja damage-nya tuh gak masuk-masuk banget ya. Kayaknya damage-nya tuh gedenya di kudanya, bukan pas dia udah naik kuda gitu, ngerti ya? Pas dia panggil kuda tuh ada inisial damage-nya itu lumayan. Tapi setelah itu, pas dia udah jadi kudanya, jadi ampas juga, guys. Tet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 , ini keburu mati lah gua, guys. Guanya kena Starfall Blade Freya-nya. Trot, trot, kalah sih. Masih kalah sih ini, guys. Masih kalah, guys ya. Akhirnya api-api gua hilang, cuy. Hilangnya buang. Hadiahnya 3. Oke, sabar ya, pikirin dulu. Yang penting kristalnya dulu, guys, dapat, guys. Abyss boleh. Astro, ya, Astro juga boleh sih, guys. Berarti harus pakai Martis ya kita ya. Berarti harus pakai Martis. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, dulu semua 11, terus ada Odette, ada Lumox, nanti kita ambil dulu Odette, kita harus cari Martis ya, guys ya, Martis, 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 nah, Martisnya kita ganti Nalukar dulu, ini kita jual, kita masukin Odette. Cloudonya tetap pakai item kita. Item yang kita bangga-banggakan ya, guys ya. Pakai 2 Freya lagi kita. Pakai 2 Freya, guys ya. Freya kanan kiri, pakai Astro, guys. Lumayan. Trut 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 trut. Ini enakan gua pakai Starfall Blade-nya selain di Cloudo di mana ya? Masalahnya gua mati kena Starfall Blade juga nih. Kena si God Flash dulu ini, guys, dari tadi, guys. Kalau gua Freya-nya bintang 2 tetap mati gua ya. Kebuang deh poin gua. Birot. Odette, Gatot. Gatotnya pakai Astro pun percuma ya. Gua taruh di sebelah sini dulu. Taruh sebelah sini. Zilongnya bakal di sebelah sini, Cloudonya bakal di tengah deh ya. Gua ini butuh Cloudonya cepet-cepet nge-skill, guys. Enggak butuh ya. Nah ya, kayak gini lawan paman cu, darah gue 3, waduh, waduh, Karina bintang 3, putih, kecilin, 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 trap, trot, trap, trot, trap, trot, trap, trot, trap, trot, waduh, Vani-nya guys, Vani Astro, untung dia mati. Ini Odette-nya kayak di tengah, kalau misalkan dia masih bisa nge-skill, dapat item magical masih boleh banget ya sebenarnya. Zilong lagi. Martis lagi, Rangko lagi, terus ada Freya lagi, Freya, 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 ini yang main Archer mati ya? Weh, Godslave-nya mati, guys! Ini gue bisa menang nih. Kalau begini bisa menang nih, guys. Namanya nih ada harapan ya, guys, ya, kalau kayak gini ya. Oke, yang punya Starfall Blade udah hilang, guys. Jadi kita kesempatan menangnya bakal lebih gede. Buset, Elise-nya cuk. Elise-nya cuk,
helisnya cuk, kecilin. Freya udah nggak bisa dipakai, kita buktikan guys. Kecilin tarifnya. Kalau dia bintang 3 sih berat. Kalau bintang 3 sih berat guys. Nah, kalau udah tinggal bintang 2 kan udah serasa di panjang dia guys. Ceret, lumayan. Ini kebuang 2 lagi, nggak apa-apa. Cari 2 Freya lagi, mestinya udah auto win nih kita ya. Ambil slot deh. Siapa tahu kita bisa ke 6 Astro guys, kalau kayak gini guys. Kalau udah 6 Astro mah tinggal kita bacok-bacok doang guys ini semuanya. 6 Astro. Eh, jadi dia. Kurang ajar banget guys, tiba-tiba jadi semua. Ini kalau kayak gini berarti gua nggak butuh Leomort-Leomortan ya guys ya. Nggak butuh Leomort-Leomortan, ini... Kita kalau mau kumpulin ini aja udah. Satu, ya kan? Eh, Lunox-nya nggak diambil, goblok. Lunox-nya ambil. Kurang satu lagi, guys. Mau siapa, guys? Santai dulu ya, kayak gini dulu ya. Kurang satu Astro lagi. Masih bisa pakai Cloud dulu lagi gue, guys. Lumayan. Buat pencar-pencarin kurang-kurangin bintang. Tet-tet-tet-tet-tet. Makan tuh, Freya. Freya item aram nih guys, gue dapet Starfall Blade, dapet Astro Power, dapet Dominance Ice. Musuhnya pasti udah kesel banget ya guys. Oke, Lancelotnya dapet, kita langsung masukin aja. Ini kita main ke arah mana ya? Main Slaughter aja kali guys ya, karena Freyanya udah kuat banget guys. Setiap kali bunuh, Freyanya bakal tambah kuat lagi. Ini bakal kita temenin sama dia. Terus ini kita bakal taruh sebelah sini, ini di tengah. Udah, kayak gini aja. Ini kalian mau pakai Beatrix juga boleh, kalian mau pakai Mia juga boleh. Ini Claudio diganti apapun juga sebenarnya boleh, guys ya. Udah, kayak gini aja. Siapa yang bisa ngelawan kita, guys? Mau main mage, ayo. Bacok hilang. Darahnya putih semua tuh, guys ya. Mau kalian lawan Rester juga nggak masalah sebenarnya, guys. Itu Rester udah pada pulang semua ya. Peringkat terakhir, cok. Mereka ini masih belum ngerti, cowok, efek dari supplication-nya itu gimana gitu ya mungkin ya. Mereka aja belum ada yang nyala tuh. Masih berantakan, guys. Mercy. Gila sih Mercy, guys. Sekali ngebantai. Berapa tadi damage-nya? 31, cowok, sekali ngebantai. Ya udah ya, ini kita mah tinggal kalau mau jadiin Jilong-nya boleh. Nah, ini inilah bagusnya tuh efek dari darah putih Freya guys, karena kita nggak bisa segampang itu terkena stun. Ada gunner nih guys. Nggak perlu lah ya kita ya sebenarnya. Kita boleh deh buat golden staff taruh sini. Gunnernya kita kasih Jilong. Terus kalian bakal refresh aja. Bang. Kita lihat dulu Mercy di sebelah sana. Gue mau mukulnya dari sebelah Gatot kiri, kanan keluar kiri, taruh sini. Dah. Freya, bacok yuk. Ini pokoknya jangan sampai Freyanya kena stun sama Mia, itu aja deh PR-nya guys. Rata guys, 36. Tiba-tiba tinggal 7 guys ya. Tampurin guys. Dia keceretin orang banyak-banyak, gue juga bisa guys langsung keceretin dia rame-rame. Refresh lagi, Lancelot, refresh lagi. Ya, ya udahlah ya, udah nggak ada yang bisa dijadiin lagi juga. Claudonya bakal taruh di depan, gue bakal taruh sini guys. Dah. Kita kecilin Belric-nya, kita bacok-bacok. Waduh, Belric-nya flicker. Pukul, jadi kecil, telanjang. Ayo lu. Mia-nya mukul terus, guys. Anjir, gak kurang-kurang, cuk. Ini pertempuran gila ya. Freya, matiin. Aduh, ada Gatot lagi. Ini kayak harus pakai Gatot nih gue nih. Tiga-tiga, cuk. Positioning menentukan hasil ya guys ya. Ini kita harus gimana guys, enaknya guys. Gua tahu. Nothing feels better. Ini kalau bisa ada yang diganti Gato, kita ganti Gato. Tapi nggak ada guys masalahnya guys. Nggak ada yang bisa kita ganti ya.
Ini kita harus pancing dulu. Ini mereka bakal coba pancing ke sini. Rayanya di sebelah sini. Masukin sebelah sini. Ini lunoxnya di sebelah sini ya. Mereka flicker ke daerah sini nih ya mestinya. Belriknya. Yuk sikat. 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 Freanya gak boleh berhenti guys. Pokoknya kalau freanya pukul gak berhenti-berhenti kita menang. Freanya pukul gak berhenti-berhenti kita menang. Eh! Berhenti gua! Astaga! Woi! 800! Darah putih semua! Syukurin lu, 118.000. Katanya siapa guys, Miam Wrestler gak bisa di-stopin. Ternyata kita bisa stopin dengan Freya. Ya ini udah pakai 6 Astro aja guys. Damage-nya masih kayak angot-angotan loh guys ya. Jadi ini emang berasa banget turf-nya Freya. Tapi ya kita palingnya masih bisa manage buat kalahin combo 6 Nature dicampur dengan 6 Wrestler yang dipakein Mia bintang 3 guys ya. Jadi gitu aja mungkin untuk konten kali ini. Gimana menurut kalian? Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Ini mungkin next gue pengen bikin hari ini guys. Ini menurut gue juga salah satu yang apa ya, disepelekan tapi menurut gue kuat juga. Jadi ya gitu aja. Bye!